pada suatu hari. Nanam padi. Selamat datang di channel Dika Petualang, tentunya di segmen Salam Lestari guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Selamat nonton. Langsung tanya saja guys. Bu. Nggih. Kita coba tanya namanya ibu ini. Asmane sinten? Namanya siapa? Oh, Bu Sugiono. Ngantos jam pinten nggih? Ngantos jam pinten? Oh, pernah di Rampung. Jadi ceritanya teman-teman, pada pagi hari ini kita lagi merekam atau memvideo mendokumentasikan tentang ibu-ibu cantik dan seksi ini yang lagi menanam padi guys. Salah satunya Ibu Sugiono, istrinya kakek Sugiono guys, lagi menanam padi. Katanya dari pagi sampai sore ini. Enak seneng ini mau bu ngomong. Mantap. Salam lestari guys. Ceritanya ibu-ibu ini lagi menanam anaan padi atau padi muda yang disebarkan agar padi tersebut bisa menjadi tumbuh secara rapi guys, seperti yang ditanam-tanam yang sebelah sana itu yang sudah besar. Jadi bibit-bibitnya itu kecil-kecil ini ditanam, diukur guys, diukur agar tumbuhnya pun maksimal. Kalau nekar istilahnya rapet, terlalu jaraknya itu enggak pas, nanti tumbuhnya enggak besar dan berasnya akan kopong atau enggak tumbuh atau bantet guys. Nah, Ibu Sugiono ini sudah menanam dari pagi sampai sore katanya. Ini ya guys, asik juga menanam padi. Itu juga gunanya bambu itu buat mengukur antara jarak padinya nanti. Oh, dilirik Bu Sugiono. Karena lokasinya menanam deket pinggir jalan, jadi kita mudah untuk merekamnya. Ini lihat, ada Bu Sure, Bu Sugiono, Ibu siapa tadi lupa namanya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian. Ini adalah tradisi atau cara orang Indonesia menanam padi guys. Jadi satu demi satu ditancapkan, dan ada beberapa prosesnya nanti. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi kalian yang belum mengetahui tentang bagaimana menanam padi. Terima kasih sudah menonton. Salam lestari guys. Subscribe woi.